Yo, what's up guys? Hello everybody. Today I'm very, very excited because I want to review. It's very, very nice token. Yes, it's token is GMT Green Metaverse Token or STEEP N. It's very, very nice token in 2022. Karena pergerakannya sendiri benar-benar sangat membanggakan ya guys ya, sejak pertama kali listing di Binance bisa dilihat di sini grafik on chain dari mana GGMT ini terus menunjukkan tren positif ya guys ya, bahkan untuk target menuju ke ATH baru aneh rasa ini sangat-sangat berpeluang besar banget nih untuk GGMT ini sendiri membentuk new ATH ya guys ya. Dengan target prediction kita di GMT yang $1 is real, benar-benar terrealisasi. Ini benar-benar yakin nih guys, bahkan di kalangan bule-bule di seluruh dunia juga lagi membicarakan si Step N atau GMT ini sendiri bakalan menjadi salah satu future atau masa depan di perkoinan crypto ini guys ya. Mungkin potensi untuk long termnya benar-benar lumayan banget ini guys, bisa bersaing dengan token-token lainnya. Yaudah deh, segitu adalah update terbaru dari Binance GMT ini sendiri. Mungkin untuk new ATH terbaru dari Binance GMT biasanya tembus di area $0.5 sampai 0.2 mungkin menjadi area target profit terbaru sebelum kita menuju ke $1 Israel. Yaudah deh, tetap lakukan analisa pribadi, jangan menjadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam nyangkut terus.